Itu wow. mereka kalian lagi apa sih sebenarnya? Iya, jadi itu tuh kayak event gitu loh, tapi di teater. Nah, nama gamesnya itu karate ya benar. Jadi fitnah atau fakta gitu. Iya, gitu. Jadi member itu kayak ngasih satu pertanyaan. Ya, okay. Jadi emang benar kamu operasi plastik? Enggak. Jujur aja, enggak apa-apa. Ya, tapi seandainya nih, seandainya iya. kamu adalah duit-duit lebih buat operasi plastik atau ada yang nawarin endorse. Sebetulnya kamu tuh pengen apa, ya. Pengen apa gitu. Ada gak sih sesuatu yang ingin kamu operasi plastik atau apa gitu, menjadi lebih dari apa? Dari bagian apa, tubuh ya? Ya, seserah mau muka atau tubuh atau semuanya, dua-duanya. Bebas, namanya juga ngayal. Gak ada sih. Serius? Iya, gak ada. Karena apa ya, emang anaknya gak suka... Kayak ya gitu kak, kayak maunya natural aja. Terus kenapa kamu jawab iya? Apa? Enggak, itu soalnya kalau jawab enggak kalah. Oh gitu? Jadi iya, harus iya? Astaga, permainan kalah. Macam apa itu perlu dicontohin di sini? Oh justru kalau kamu jawab enggak itu jadi kalah. Harus jawab iya. Iya. Jadi kan karena itu mainnya setim. Oh. Jadi karena enggak enak kan kalau jawab enggak. Oh, iya. Pertanyaannya gitu ya, masih aman lah ya. Tapi kamu katanya dimarahin sama ibu kamu. Adik kamu bahkan di DM-DM-in orang, ditanya kepo bener enggak kamu itu operasi plastik gitu. Iya, iya. Adik aku juga pasti. Oke, lanjut Google Meet selanjutnya kita buka. Set, buka. Oh, center. Kamu menjadi center. Gimana rasanya jadi terpilih menjadi apa istilahnya kalau center tuh? Iya, center tuh kayak center di lagu apa ya? Orang yang berada di tengah gitu lah. Rasanya gimana? Apa emang itu dulu cita-cita waktu pengen jadi JKT48, aku pengen di center seperti mereka-mereka ini, Haruka dulu, Melody, Nabila, Veranda ini. Sebetulnya dari awal gak kepikiran sama sekali gitu. Karena aku tuh dari awal di JKT48 emang posisinya gak langsung ada di atas gitu kan. Jadi memang dulu tuh ada di bawah dulu, terus baru kamu naik. Tapi langsung di atas. Luar biasa. Gitu. Kamu pernah ketemu sama mereka semua ini? Oh pasti. Coba-coba, dari keempat ini mana yang orangnya paling ramah sekali? Terlihat paling friendly, ramah gitu. Aduh sebetulnya semuanya... Jangan gitu, karena paling ramah. Semua ramah tapi yang paling. Yang mana? Gak, ini serius. Yang paling banget, yang kayaknya paling bijaksana, terlihat paling ramah gitu, ada gak? Mungkin karena sekarang sering ketemu Kak Melody, jadi mungkin Kak Melody kali ya. Oh. Gitu. Kalau kamu deketnya sebenarnya sama siapa dari mereka ini? Paling dekat gitu, paling sering ngobrol? Semua dekat, kalau sama Kak Haruka dulu pernah jadi kapten aku juga. Oh Haruka? Iya. Kayak apa sih Haruka itu di mata kamu? Kak Haruka tuh tegas sebetulnya orangnya. Tegas? Ya, bukan galak ya? Iya, walaupun di TV kan dia lebih... Pecicilan? Gitu. Aslinya gitu? Aslinya tegas galak. Contohnya, misalnya kamu pernah di... Kayak apa dia tegasnya tuh, kayak apa contohnya? Dulu waktu jadi kapten, biasanya kalau misalnya kita ada salah satu anak yang salah gerakan. Terus dia marahnya gimana? Dia bener-bener marah. Kayak gimana contohnya? Bener-bener marah, dia bener-bener bahasa Jepang, bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Coba, udah lancar banget bahasa, Sana, oh iya, jauh ya. Nah, situ. Sini. Haruka. Aku. Hai. Kaget nggak? Kaget banget loh. Kaget banget. Dibilang katanya kamu tegas, aku sampai nggak percaya loh. Padahal soalnya kamu kalau di TV tuh pecicilan. Gitu. Tapi aku kalau kerjaan sama JKT, aku emang galak sih. Contoh. Misalnya ada yang salah blockingnya atau apa gitu, koreonya agak salah, kamu gimana ngomong? Pasti aku marah, terus contohin marahnya. Contohnya gimana? Gimana enggak? Gaya, berdiri kan? Yaudah. Tangannya di mana? Tangannya misalnya aku tak amat ya baru ya. Salah gitu. Aku atau malas-malasan agak kurang energi gitu. Kalau kamu enggak mau, pulang aja enggak apa-apa. Kita enggak butuh kalau kayak gini, kayak gitu. Iya, kayak gitu. Pedes ya, ada pedes ya. Iya, terus aku bilangnya nggak apa-apa, terserah kamu. Emang kamu niat di sini, ya udah lanjut aja, nggak apa-apa. Tapi harus semangat. Tapi kalau enggak, ya udah nggak apa-apa keluar. Tapi aku juga udah semangat loh. Nggak boleh jawab ya. Gak apa-apa. Jawab dimarahin lagi. Iya, aku jawabnya. Tapi aku ini udah semangat. Ini tuh udah semangat. Oh gitu. Menurut kamu semangat, tapi menurut kita lihat orang kelihatan nggak semangat gimana? Coba contohin. Ada gak member kayak gitu? Gak ada. Takut sama dia ya. Takut banget. Tapi kalau emang Shani itu anaknya gak mungkin kayak gitu sih. Kayak gak mau lawan juga gitu. Jadi kalau emang menurut Shani salah, dia kayak pasti minta maaf terus kayak lebih berjuang gitu. Lebih bekerja keras gitu. Kamu dulu juga digituin waktu di Jepang sana? Iya. Lebih galak apa sama galak kayak kamu? Gimana ya?
Sana aja sih kayaknya. Oke, baiklah. Kan mereka tadi ada tuh permainan, harus jawab iya atau enggak ya. Kalau jawab iya, kalau jawab enggak kalah ya kan. Sekarang aku juga mau main begitu. Ah, ya kan. Kita lihat siapa lebih galak, aku atau Haruka. Silakan duduk di kursi fitnah atau fakta. Silakan Sani, Haruka duduk di sebelah sana ya. Ada di sini sekarang. Iya dong. Sana.